Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nah, oke bos, saya sudah berada di pinggiran sungai dan spot kali ini bos berada di daerah Kumadang, Nrekang, Sulawesi Selatan. Oke lah, beberapa hari yang lalu bos saya mancing di sini bareng Aril dan Arif dan saya dapat ikan nila besar babon. Ini makanya saya datang lagi ke sini karena saya masih penasaran bos. Mudah-mudahan sebentar kalau kita mancing kita dapat ikan nila yang banyak dan besar-besar alias babon-babon. Oke, nah ini dia spotnya. Hari ini saya mancing bareng Aril, Arif dan Om Duding. Oke lah, kita langsung siap-siap dan pasang pancing. Oke, mantap jiwa. Nah bos, ini baru saya pasang sudah dapat sambaran. Mudah-mudahan ini ikan besar lah. Nah, kenapa berhenti nih? Coba angkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini balengga ini kalau lengket bos. Masih dimakan bos. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya tidak lengket ini. Habis bos. Astaga. Nah, kau tengok ini. Nah, bersih. Tinggal sedikit. Ya, secuil lah. Oke, kita lanjut lagi. Tadinya itu saya baru pasang lono dan jono dan langsung dapat sambaran, dan ini saya mencoba lagi masang silentur yang menggunakan teknik ladung dan pemberatnya itu ada di bawah bos dan mata kailnya itu ada di atas. Oke, kita coba berburu ikan nila. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan langsung dapat sambaran lah. Kita tarik-tarik sedikit. Oke. Lagi. Dibuka aku. Apa tuh? Dimbo. Lalu laku. Buka lali jalan. Apa hari? Kamera jatuh. Wah, anu bating. Mbo. Bating.
Roy. Astaga. Bikin kaget bos. Nah, saya dari pasang silentur. Ini tiba-tiba ada di dalam baju saja bos. Baju saya bos. Nah, waduh. Ah, belalang tempur. Betul-betul bikin kaget. Saya kira apa? Kasih Om Duding katanya. Oke. Lanjut. Mantap jiwa. Ternyata si Arik pintar juga. Ini dia bikin tempat tidur bos dari kayu, dan dia sudah ikat-ikat pakai apa lagi namanya, yang kayak oh ini nih. Nah ini. Nah, akar kayu. Oke. Mantap jiwa. Mantap, mantap, mantap. Nah, noh. Tarik terus. Tarik terus. Oke. Coba pegang. Monster kah? Tidak lengket bos. Bersih. Nah. Ikan wikwik. Itulah. Lanjut lagi. Leke. Oke, mantap. Ini yang dapat siapa ini? Duding. Om Duding ya? Weh, langsung double strike. Luar biasa. Ini rencananya mau diapa ini? Dibakar. Astagfirullah, kau mau bakar ikannya Om Duding. Oke, kita lanjut lagi. Orangnya lagi tidak ada. Kita ambil loncengnya. Saya mau pasang di lentur. Dia ada di sana. Duduk-duduk. Oke.
sana dimakan juga bos. Nah ini juga dimakan. Si lentur. Ini saya kasih pindah bos dari atas sana. Karena di atas sana itu ikan wik-wik. Kita duduk-duduk di rumput dulu. Ya. Sabar. Nah, sabar. Oke. Nah. Ya. Santai-santai. Mudah-mudahan ini lengket ini. Oh, besar ini, bos. Besar ini. Kok berhenti? Aduh. Oke. Lengket kah? Lengket betul, bos. Nila babon. Kau tengok ini. Oke. Mantap jiwa. Oke, mantap. Lanjut. Sekarang ikan nila ini. Oke. Hai, ganti cacing. Sudah tunggu saja diriku di rumah, duduk yang manis ya, ya eh, ya eh. Jangan ya. Wah, kau tengok itu, kau tengok. Ini joran tegak anti petir. Sangat lentur coy, tersangkut bos. Aduh. Wah. Tersangkut coy. Sini kau. Jangan bersembunyi di belakang kamera. Kau coba ambil ikan. Tersangkut di kayu. Nah, kau tengok itu. Ikan apa kegerangan? Coba aku angkat. Astaga. Ikannya si tampan ini. Alhamdulillah. Mantap jiwa. Ikan nilem. Kau tengok ini. Kau tengok tampan. Oke. Entah apa yang anak-anak ini mau lakukan. Dia tidak mau rilis ikan. Oke. Pasang lagi. Bos, ini sudah hampir jam 3. Dan di spot ini, saya sudah dapat ikan tawes dengan ikan nila. Juga ikan nilem. Dan Om Dudingnya itu dapat ikan nila langsung double strike. Mantap. Oke, kita lanjut mancing lagi. Disambar lagi. Mantap.
ikan nilem. Ternyata bos, di pinggiran sungai ini yang banyak akar-akar kayu itu sarang ikan nilem. Nah, sorry tampan. Saya rilis dulu. Oke. Erwin Sable yang tampan. Di mana engkau berada? Apakah engkau tidak mau lagi menemani saya mancing berpanas-panasan? Oke. Saya tunggu kau di video berikutnya, tampan. Datanglah ikan belawan. Semakin sore, bos, ikannya semakin rakus, tapi ya kecil-kecil. Nah, ini si lentur dihantam terus. Nah, oke. Okay. Coba angkat dulu. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Lengket kah? Lengket, bos. Nah, cacingnya. Oke, bos. Ini sudah jam 4. Apalagi di sini perjalanan sangat jauh. Kita pulang harus mendaki gunung. Dan mungkin besok saya tidak mancing karena besok hari Kamis. Saya jualan ikan di pasar. Oke, bos. Mungkin sampai di sini dulu video dari saya, dan kita ketemu di video-video saya selanjutnya. Mancing mania semakin panas.